sahabat kita. Apa kabar Anda pemirsa? Pekan ini kami kembali menampilkan berita terpilih dalam sepekan yang menyita perhatian publik. Semua itu kami tampilkan dalam program NTV Highlight. Saya Awis Meranani, inilah NTV Highlight selengkapnya. Informasi kriminal tentang kekerasan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat pada pekan ini. Bahkan siswa yang mengalami penganiayaan itu hingga meregang nyawa. Kementerian Perhubungan pun mulai membentuk tim investigasi internal. Bahkan guna mencegah kasus serupa, pihak STIP diminta menambah kamera pengawas atau CCTV serta menerapkan sistem belajar hybrid. Sumber daya manusia perhubungan. Kementerian Perhubungan yang membawahi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP membentuk Satgas Internal untuk mengevaluasi kembali terjadinya kasus kekerasan yang berujung kematian taruna. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan saat